Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ketiga operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki tempatan Daibet Juan 48 tahun yang dihanyutkan arus deras di Sungai Pegalan Kampung Danggulat Keningau pada Sabtu lalu diteruskan pagi tadi. Ketua Operasi SAR Pegawai Bomba 2 Balai Bomba dan Penyelamat Keningau Saminin Itang berkata kawasan pencarian operasi diperluas sehingga 30 km dari lokasi kejadian. Saminin menyatakan pihaknya turut mendapat bantuan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tenom berdasarkan kemungkinan mangsa dihanyutkan lebih jauh berikutan cuaca tidak menentu. Selain itu, kaedah pencarian di permukaan air juga dibuat. Kami perluaskan oleh kerana keadaan cuaca dua malam sebelum ini hujan pada petang malam dan kami perhatikan keadaan sungai sekarang pun sudah naik. Kami berpendapat kemungkinan ada kemungkinan mangsa tersebut sudah jauh dihanyutkan dan kami punya persediaan, kami telah meminta bantuan rakan kami di Balai Bomba dan Penyelamat Tenom untuk menurunkan bot, okay, untuk menurunkan bot dari daerah Tenom sendiri dan menyusur di sepanjang sungai yang boleh berhubung dengan sungai daripada sini. Saminin berkata demikian kepada RTM di Pos Kawalan Operasi Kampung Banjar di Keningau. Operasi SAR yang bermula pukul 8 pagi melibatkan 10 anggota masing-masing dari Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Keningau dan dibantu penduduk kampung. Daerah Sipitang yang terletak di kawasan tepi pantai pedalaman Sabah memerlukan sebuah terminal awam baharu untuk pengangkutan laut khususnya ke wilayah Persekutuan Labuan demi keselesaan dan keselamatan masyarakat di daerah sekitar. Ini kerana jeti sementara yang terletak di Tanjung Pagar bukan sahaja tidak sesuai malah tidak digazetkan sebagai pintu masuk untuk laluan laut. Perancangan untuk mewujudkan terminal awam tersebut telah dipersetujui jawatankuasa tindakan daerah Sipitang. Menurut Pegawai Daerah Sipitang, Latif Ahmad, lokasi yang dicadangkan terletak bersebelahan dengan Esplanade Sipitang dan Pejabat Kastam Diraja Malaysia. Kalau dari Sipitang, kalau menggunakan feri lebih kurang 40 minit, berbanding dengan menggunakan jalan darat ke Kota Kinabalu, Kota Kinabalu International Airport, mau 2 jam. Ambil masa 2 jam. Jadi dengan adanya terminal ini nanti dengan perkhidmatan feri yang baik, sudah tentu orang ada pilihan sebagai second alternative. Latif menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temuramah khas di pejabatnya di Sipitang. Sementara itu, pengguna perkhidmatan feri Sipitang juga berharap kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan untuk menempatkan semula jeti sementara sedia ada ke kawasan yang lebih sesuai. Harapan saya, pengguna jeti Labuan Sipitang ni agar jeti Sipitang ni dinaik tarafkanlah sebab sekarang ni keadaan sekarang kan. Lihatlah keadaan keliling sekarang, memang serba kekurangan lah. Lagipun dia memang jauh dari Pekan. Saya harap kerjaan dapat menaik taraf lah ini terminal supaya kami yang dari kampung ini pun senang lah. Tidak payah lagi mau masuk-masuk dalam. Harapan saya supaya terminal ini dapat buat di Pekan lah. Pembinaan terminal awam itu dicadang dibuat kira-kira 1 km ke laut bagi memudahkan bot besar berlabuh. Sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.